Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Mahkampung. Jumpa lagi sama kami di channel Mahkampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita di kebun dibantu Mas Rianto pembersihan lahan. Kita datang ke sini lagi mengecek sekaligus kita akan ngevlog di sini. Untuk kesempatan pagi hari ini adalah kita pembersihan lahan seperti terlihat di sini. Padahal baru sekitar 3 bulan yang lalu di lahan ini dibersihkan, digemburkan tanahnya untuk khususnya tanaman durian, cengkeh dan manggis. Namun di sini sudah mulai rimbun lagi dan banyak lagi rumputnya. Nah, di pagi hari ini awal mula pembersihan kita dibantu oleh Mas Rianto tadi turun di bawah. Jadi dimulai dari bagian bawah untuk pembersihan lahannya. Nah, untuk melengkapi video pada hari ini kita review untuk tanaman satu persatu. Di sini kita awali dari tanaman manggis. Nah, seperti ini tanaman manggis. Ini kita tanam sekitar 2 musiman. Ini sudah mulai pecah cabang seperti ini, pecah cabangnya atau batangnya seperti ini. Untuk pupuknya, untuk tanaman manggis ini kita memanfaatkan pupuk-pupuk kompos dan juga hasil pembersihan lahan, rumput-rumput, pupuk kompos alami yang kita taruh di sekeliling pohon. Kemarin juga dibersihkan untuk sekelilingnya. Kemudian selain pupuk kompos, ini kemarin juga sempat kita semprot untuk manggis ini. Jadi daunnya seperti ini, hijau. Harapan kami ini cepat tumbuh dan cepat panen tentunya. Karena di sela-selanya ini juga tertanami jagung seperti ini. Nanti bisa diambil sore, ini bisa dibakar untuk berbuka puasa seperti ini. Kemudian di depan kita ini ada durian bawor yang kita tanam, durian bawor dengan kemarin bibit dongkelan kaki ganda. Nah, seperti ini hasilnya. Pasca kemarin juga kita tunjukkan untuk perawatannya, kita semprot juga, kita sabur insektisida dan kita pupuk. Untuk pupuknya kemarin kita memakai pupuk organik dan juga pupuk kompos. Hasil pembersihan lahannya, rumput-rumput ini kita timbun juga, kita gemburkan kemarin. Untuk proses penggemburannya kemarin dibantu oleh Kang Pur 3 bulan yang lalu dan hari ini sudah mulai rimbun seperti ini. Jadi namun untuk rumput-rumput seperti ini, rimbun ini tidak apa-apa, nanti kita bersihkan sekaligus nanti sebagai pupuk kompos alami. Kemudian di sampingnya ini adalah durian lokal seperti ini dari biji pungge. Ini kita sambung 2 tempat, ini di bagian bawah dan di bagian atas. Nah, ini di bagian atas sudah mulai pecah atau tumbuh untuk tunas-tunasnya seperti ini, namun untuk belum pecah untuk plastiknya. Ini kita biarkan saja biar pecah sendiri, karena biasanya kalau kita bantu sobek ini malah jadi busuk. Nah, ini kita biarkan biar untuk daunnya ini keluar dengan sendirinya, pecah dengan sendirinya. Nah, ini metodenya sambung sisip. Untuk entres yang kita gunakan kemarin kita memakai entres durian musangking. Jadi di sini ada bawor, di sampingnya ada durian musangking. Ini seperti ini. Nanti kalau sudah jadi, sudah keluar, atasnya baru kita potong. Kita potong, kita bentuk. Ini biar lebih optimal untuk pertumbuhan, untuk hasil sambungannya seperti ini. Kemudian di bagian bawah juga masih banyak yang kita sambung sendiri dan juga bibit yang kita beli. Ada bibit kaki tunggal, kaki ganda. Kemarin untuk bawor seperti ini yang dongkelan, ini kita tanam sekitar ada 1, 2, sekitar 7-8, 9 batang. Khusus untuk durian yang bawor kaki ganda dan bibit dongkelan seperti ini. Kemudian untuk perawatannya, ini kemarin daunnya juga kita semprot. Ada penyemprotannya. Untuk pupuk organiknya tadi lupa untuk
kita lihat untuk mereknya atau jenisnya. Tadi ada sahabat tani yang bertanya di kolom komentar, belum kita jawab, nanti kita jawab nanti sore. Untuk hasilnya pasca kita semprot, trubus-trubusnya seperti ini. Untuk daunnya juga bisa hijau. Kemudian untuk lubang-lubang atau daunnya berlubang sedikit berkurang, tidak banyak, dan daun-daunnya kuning. Ini kalau kita lihat seperti ini hasilnya, daun kuningnya tidak banyak. Ini sangat sangat mantap sekali. Untuk perawatan yang kemarin kita semprot, ini kita taruh di durian seperti ini. Hemat juga untuk bahannya dan mudah untuk perawatannya. Lebih maksimal lagi bila kita menggunakan semprot yang besar. Kita kemarin menggunakan semprot yang kecil. Jadi kita naik ke atas, sekaligus kita nge-vlog kita sambil jalan naik ke atas. Nah, di kebun samping ini ada alpukat ini. Alpukat yang sudah mulai besar. Kelihatannya musim depan insya Allah sudah mulai belajar berbuah juga. Untuk cengkehnya juga bagus-bagus di bagian bawah. Nanti kita vlog sendiri. Bersyukur untuk cengkehnya. Nah, ini kita coba kita lihat untuk cengkehnya. Nah, seperti ini. Ini cengkehnya bagus-bagus, besar-besar. Ini banyak juga. Kemudian untuk durian lokalnya juga banyak, bagus. Ini bisa kita sambung ini. Sambung, dan juga untuk bibit durian hasil sambung juga banyak, sudah mulai besar juga. Di sela-selanya ditanami dengan tanaman pisang, pisang ulin. Ini sangat produktif sekali untuk pisang ulin ini. Untuk rasanya juga enak, proses penjualan juga mudah. Ini ditanam di sekitaran pokok tanaman durian, alpukat, cengkeh, ini juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjut naik ke atas sambil kita nge-review. Ini pembersihan lahannya harus maksimal ini biar tidak begitu mengganggu untuk proses pertumbuhan. Nah, seperti ini polkat juga, ini polkat kendil cukup bagus, sudah mulai tinggi. Kelihatannya musim depan insya Allah sudah mulai panen ini. Cengkehnya juga besar, bagus. Di sini ada polkat juga, durian lokal juga. Nah, ini kemudian di sini ada montong juga. Montong yang ini kelihatannya kurang maksimal. Nah, di sekelilingnya juga banyak sekali untuk rumput-rumputnya, nanti kita bersihkan biar lebih optimal lagi. Di sana ada cengkeh, ini ada manggis. Untuk rumput-rumput seperti ini kalau kita biarkan sebenarnya juga mengganggu sekali untuk proses pertumbuhan, karena untuk pupuk yang kita terapkan biasanya habis diserap oleh rumput-rumput. Jadi harus semangat kita membersihkannya. Kemarin baru turun hujan, ini seperti ini. Untuk medannya juga cukup licin. Di sini ada musangking yang kemarin juga kita sambung. Nah, di sini kita lihat ini hasil sambungannya. Kita sambung sendiri kemarin, sambung sisip. Ini kemarin sambung sisip yang tipis juga sudah mulai tumbuh mata tunasnya. Seperti ini. Cukup pimpin juga ini musangking yang kemarin. Saya ada montong juga, juga montong, namun sangat rimbun. Jadi kita masuk ke dalamnya belum maksimal ini vlognya, seperti ini. Dan di sini ada seperti ini yang kebun sampingnya, alpukatnya bagus-bagus hijau. Tinggal pembersihan lahannya saja ini. Caranya juga bagus-bagus, sudah mulai besar. Seperti ini. T juga sudah mulai ada satu itu. Bisa kita ambil sebenarnya. Buat lauk ini. Di atas itu kelihatan. Nah, ini juga pete. Oke, sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, kita akhiri vlog kita di pagi hari ini. Semoga menginspirasi kehadiran kami, menambah semangat kita. Kami dan panjenengan untuk semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat.
Sukses selalu semangat petani.